Halo Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sabat Malam GKI Gading Indah. Nah, pagi ini, saya merekam ini di pagi hari, di hari Minggu, saya mendapat kesempatan untuk melayankan firman di sebuah gereja yang buat saya spesial, Saudara. Kenapa? Karena gereja ini adalah jemaat tempat saya menjadi anak sekolah Minggu dulu. Ya, ini adalah GKI Layur, di Jalan Layur, daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dulu 40-an tahun lalu, saya adalah murid sekolah Minggu di gereja ini. Ya, orang tua saya melayani di sini, jadi penatua, jadi aktivis di pemuda. Saya masih anak sekolah Minggu, ya, main-main bersama teman, bersama anak pendetanya waktu itu. Bahkan sempat di kesempatan Natal, saya itu menjadi murid sekolah Minggu paling rajin. Ya, tiap minggu datang, kita ngumpulin gambar, lalu dipasang, ditempel di buku gambar, dan saya yang paling full gambarnya. Bahkan anak pendeta aja kalah. Ya mungkin karena anak pendeta itu waktu bapaknya harus berkhotbah di tempat lain di luar kota, dia dibawa. Lah saya kan enggak, jadi ya saya jadi paling rajin deh ya. Dan gereja ini punya kenangan khususnya tentang satu hal, Saudara. Saya ingat dulu di jemaat ini di GKI Layur dalam beberapa kesempatan ibadah diadakan ibadah di mana kebaktian umum ya. Tidak seperti biasanya, anak-anak sekolah Minggu itu ikut dalam ibadah. Kami dulu duduk di bagian depan sini. Ya, sepanjang ibadah di awal, ikut nyanyi bersama orang tua berdoa, baru nanti ketika pemberitaan firman, kami pindah ke kelas-kelas sekolah Minggu. Ya, sedangkan di sini ibadah dilanjutkan dengan khotbah dan sebagainya. Nah, ide itu yang kemudian saya ingat, dan ketika GKI Gading Indah pertama kali dulu ya, saya nggak tahu lebih dari 10, 12, 15 tahun lalu pertama kali kita mengadakan yang namanya, dulu kita menyebutnya kebaktian gabungan, di mana semua unsur jemaat pada satu ibadah, mulai dari orang dewasa, anak-anak, remaja, lansia hadir jadi satu dalam ibadah. Ya, jadi khusus di satu ibadah itu, pada jam itu di mana biasanya ada sekolah Minggu, ada kebaktian remaja, semua bergabung dalam ruang ibadah. Ya, jadi ide itu kita lakukan, ibadah itu kita mulai di GKI Gading Indah jauh sebelum kemudian ibadah intergenerasional itu menjadi sesuatu yang mulai dilakukan di lingkungan jemaat-jemaat GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Bahkan kita mengubahnya lebih jauh lagi dari apa yang saya pelajari di Layur ya. Sepanjang ibadah diikuti oleh semua orang. Ya, jadi pemberitaan firman pun disesuaikan buat anak-anak. Ya, karena dalam teorinya yang menjadi ukuran adalah bukan orang dewasa yang lebih banyak, tapi justru anak-anak, supaya mereka bisa menangkap juga apa yang difirmankan. Dan ide itu muncul dari salah satunya dari pengalaman saya di GKI Layur ini. Jadi hari ini memang seperti apa namanya, perjalanan nostalgia kembali ke masa kecil yang ya punya banyak kenangan juga. Nah, dalam hidup kita tidak hadir begitu saja, Saudara. Kita ada karena dibentuk oleh berbagai hal, termasuk oleh masa lalu kita, oleh apa yang kita pelajari, apa yang kita ingat dari masa lalu. Bahkan Tuhan Yesus pun, ya, Tuhan Yesus pun tidak serta-merta hadir di dunia langsung dengan segala kehebatannya, hikmatnya. Dia bisa mengajarkan semua hal. Tuhan Yesus kalau kita baca di dalam kitab Injil, dia mulai dari seorang anak yang tumbuh dalam didikan orang tuanya. Dididik, ya, diajar oleh orang tuanya. Dia sama seperti anak-anak Yahudi lainnya, mulai belajar di sinagoga, di rumah ibadah, mulai mengenal kitab-kitab suci. Dan itu semua yang menjadi bekalnya ketika kelak ia mulai melayani. Jadi bukan semata-mata karena Yesus itu Tuhan, anak Allah. Tapi karena dia memang bersiap, dipersiapkan dari ia masih kanak-kanak. Kita masih ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus ketinggalan di Bait Allah ketika orang tuanya sedang berziarah, berziarah ke Bait Allah ya, melakukan pilgrimage ke Bait Allah ya. Setahun sekali itu wajib dilakukan oleh orang-orang pada masanya. Yesus ketinggalan, ternyata dia asik bersoal jawab dengan para guru-guru, rabi-rabi di Bait Allah. Dan itu puluhan tahun kemudian Yesus sendiri menjadi seorang rabi, seorang pengajar. Ingat, dia dikenal pertama-tama
sebagai seorang rabi, seorang guru. Hidup kita sekarang dibentuk oleh apa yang terjadi di masa lalu kita, tapi kita juga diajak untuk tidak tenggelam pada masa lalu. Kita bergerak maju, kita memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki, kita meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan, mungkin juga ada yang dibuang, tapi bukan berarti ditolak. Justru kita akui, kita jadikan pelajaran. Karena itu jangan takut, jangan ragu untuk mengenali, mensyukuri apa yang ada di masa lalu kita. Karena lewat itu semua Tuhan sedang membentuk kita. Selamat sore, selamat beristirahat. Tuhan beserta selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah perjalanan hidup kami yang membentuk kami menjadi diri kami hari ini. Biarlah setiap hal yang boleh kami hayati sebagai hal yang baik, positif, membentuk, membangun kami, boleh terus kami jaga, kami pelihara, memandu kami menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk setiap pengalaman yang kami terima, baik yang pada waktu itu mungkin kami senang, bergembira, maupun yang membawa kesedihan atau membawa perasaan tidak menyenangkan, tetapi hari ini boleh kami lihat menjadi sesuatu yang baik, berharga, membangun diri kami. Kami mau bersyukur untuk semuanya. Karena itu kami percaya Tuhan akan terus memberikan pengalaman-pengalaman hidup yang baik pada kami, yang membentuk, membangun kami menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, yang lebih boleh sabar, boleh lebih berpengertian, boleh berpengharapan, boleh lebih percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kami mau berdoa hari ini ya Tuhan, malam hari ini, untuk kehidupan bersama kami di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, kondisi sosial, politik, ekonomi, semuanya biarlah boleh berlangsung dalam pembimbingan tuntunan Tuhan sendiri. Secara khusus kami berdoa untuk kondisi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan kami yang tidak baik. Berhikmat kepada para pemangku kepentingan, kepada pemerintah, kepada semua pihak yang terkait untuk boleh melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi hidup bersama ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat kami GKI Gading Indah, dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal yang dikerjakan bersama, biarlah boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami dalam setiap pergumulan keseharian mereka, kesehatan, ekonomi, relasi antar anggota keluarga, apapun itu biarlah boleh dijalani bersama dengan Tuhan sendiri. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga atau saudara kami yang dalam kelemahan fisik, Tuhan yang beri pemulihan, kekuatan, Tuhan yang sertai keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, untuk Ibu Suciwati, juga untuk Bapak Kunjung. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan mereka. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami. Kami mau percaya Tuhan yang akan memberikan istirahat yang baik, dan Tuhan akan bangunkan kami esok hari dengan kesegaran baru dari-Mu saja. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.